bisa bertahan aja dulu gitu. Bisa bertahan aja dulu gitu. Karena kan aku lihat gila Nyai kan tinggi, Ninikmir tinggi banget, terus tangannya panjang, ininya gede juga. Dia itu tulang sininya kan aku maksud itu pernah bareng-bareng ya sama dia. Ini tuh dia gede si tulang ininya. Aku bayangin dong itu gimana dia kalau mukul aku. Ya kalau trik khususnya akan rahasia. Jadi kita tuh yang upload tuh kita sekarang, aku kan latihan sama Roy Ricardo juga, adiknya Melanie Ricardo. Jadi kita upload yang bego-begonya gitu. Yang aslinya jangan diupload dulu katanya. Dari ya yang aku lihat tuh dari power gedean dia. Dari cuman lama-lama katanya kata teman-teman sparring aku sekarang kayak lu kok nambah terus tenaganya gitu. Jadi ada peningkatan lah tenaga aku. Cuman ya enggak tahu juga kalau Nikmir latihan tiap hari, wuh. Serem juga sih. Ngurangin malah, karena kan tiap hari kayak gerak terus, jadi terus turun berat badannya. Iya, aku sendiri nggak takut sih, dan kalau memang ketonjok atau gimana pun itu kan resiko. Nah makanya aku tuh kayak kemarin konsultasi sama dokter, dokter mau nggak standby di nanti susternya gitu di parkiran. Jadi kalau kenapa-napa, misalkan hidung, bukan kita kan hidung operasian tuh. Nah dia udah standby, jadi malam itu juga kalau misalkan terjadi apa-apa, malam itu juga bakal operasi gitu. Beda lah, ini kan tanding juga lumayan sponsornya. Iya. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artist dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta.